qad qamati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Belakangan ini penyanyi dangdut kecil, Farel Prayoga tengah ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya, agama yang dianut oleh Farel ditanyakan oleh Gus Miftah jadi viral di sosial media. Terlihat dalam cuplikan video yang beredar. Di sana Farel tampak tak mau menjawab pertanyaan soal agama, karena menurutnya itu sebuah privasi. Baru-baru ini, agama sebenarnya yang dipeluk oleh pedangdut asal Banyuwangi ini diungkapkan oleh Zidni, yang merupakan pendamping Farel selama ini. Zidni pun menyebut jika Farel beragama Islam, sedangkan orang tuanya non-Muslim. Pilihan Farel untuk memeluk agama Islam pun telah mendapat persetujuan dari orang tua dan tanpa paksaan siapapun. Farel memeluk agama Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi dia memilih sendiri agamanya, kata Zidni. Tak hanya itu, Zidni pun mengungkapkan jika orang tua Farel merupakan umat Nasrani, tetapi ada beberapa anggota keluarga yang menjadi Muslim. Jadi di keluarga Farel itu toleransinya besar. Kedua orang tuanya non-Muslim. Kakak perempuan beragama Islam, kakak laki-lakinya Nasrani, terang Zidni. Di sisi lain, Zidni pun menyebut jika kedua orang tua Farel membebaskan anak-anaknya untuk memeluk agama apapun, dengan syarat harus rajin beribadah sesuai dengan pilihannya. Keputusan Farel menjadi mualaf itu karena besar di lingkungan Islam. Orang tua Farel membebaskan dia mau memeluk agama apa. Saya tanya serius ke Farel, memang dia memilih agama Islam. Kalau tidak pengakuan dirinya, saya tidak berani bilang jika Farel itu Muslim. Itu pun juga diakui oleh orang tuanya jika Farel itu Muslim, terang Zidni. Ibu dari ibunya atau neneknya Farel itu Islam. Keseharian dia juga fasih selawatan dan pintar dengan bacaan doa. Iya, karena lingkungan juga banyak yang Muslim, tandasnya. Demikian kisah perjalanan mualaf Farel Prayoga. Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Amin Allahumma amin.